Oke, assalamualaikum teman-teman dan bos-bosku semua. Jadi hari ini kita keluar daripada Petronas dan kita on the way lagi ke Taman Tun, teman-teman. Jadi ini sambungan video semalam, teman-teman. Oke, teman-teman, simak terus perjalanan saya, teman-teman, menuju ke Taman Tun. Jangan lupa yang baru bergabung atau berjumpa channel ini, apa salahnya tekan tombol like dan subscribe, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang laluan ikut MRR2, teman-teman. Ini laluan ini boleh pergi ke Salam, Sungai Buloh dan Airport atau KLIA. Jadi highway di Malaysia ini, teman-teman, kalau di ini kita berada di atas jembatan, teman-teman. Jembatan yang terpanjang di MRR2, teman-teman, sekitar 20 meter ke atas. Tingginya sekitar 20 atau 30 meter daripada bawah. Oke, bro, kita nak masuk persimpangan Labu Raya Duke dan Sungai Buloh. Dan yang saya ini nak bagi ke Damansara, teman-teman. Ya, jadi kita ambil kiri nak menuju ke Damansara atau bandar utama sana. Kita harus mengambil jalur kiri. Oke, teman-teman, simak terus video saya, teman-teman. Jadi di depan sana ada lagi satu persimpangan, yaitu nak pergi desa Pak Siti, teman-teman.
nama desa tapi tempatnya sangat keren, semua perumahan elit, semua perumahan elit tuh. Kalau nama desa Pak City, nama desa tapi semua perumahan perumahan elit bro, perumahan orang kaya itu. Jadi depan sini simpang kiri ini, kita lagi berapa meter tuh, simpang ke kiri itu, nah masuk desa Pak City ya, ini sebelah kiri ini. Jadi kita ambil straight lurus. Dan sekejap lagi atau sebentar lagi kita nak masuk Tol Damansara, teman-teman. Tol Damansara. Jadi kita menggunakan tas and go, teman-teman, mempermudahkan perjalanan kita, tak payah kita antri. Jadi ini sangat cepat, teman-teman. Yang saya heran, teman-teman, di keluar tol itu dia kasih buat satu jalur yang banyak cantik dia, bro. Ada berapa jalur ya? 2-4 ada 7 jalur, teman-teman, di tol dia buat 7 lorong. Wow, memang terbaik, bro. Patutlah jarang jam dekat tol. Biasa kalau di tol tu, kalau yang tak pakai tas and go tu, dia selalu agak jam lah. Tapi ini tak ada. Sebab apa? Dia kasih buat lorong, sampai 7 lorong. Jadi sangat mudah dan sangat cepat. Dan di depan saya sini ada lagi satu pembangunan atau pembangunan jalan raya atau apa, saya kurang pasti. Kalau tak silap MRT atau LRT atas. Dan lagi di depan sini ya, saya pun terkejut dia punya jembatan sangat banyak. Ini jalan arah pergi mana pun saya kurang pasti. Teman-teman lihat sendiri ya di atas tuh, semua jembatan yang atas ini, jembatan kiri kanan, ada yang pergi ke mana, ada tahu nih. Jadi pada depan sana ada berapa jembatan, saya boleh kira nih, tak tahu berapa jembatan nih. Ini tujuan dia mau pergi mana pun kurang pasti ya, tapi ini sangat banyak dengan jembatan. Apakah dia hanya sekitar pusing putar dekat situ atau nak menghala kemana, kurang pasti saya. Tapi saya belum pernah jalan di atas tuh. Ini memang terbaik, bro. Banyak sangat jembatan. Mungkin bawah dia kurang, tak ada tempat lagi dia nak jalan, dia buat lagi di atas. Itulah pembangunan jalan raya di Malaysia ini sangat maju, betul-betul sangat maju. Kita tahu sistem jalan raya dia ni, dia punya apa jalur dia tu, dia buat tak cukup di bawah, dia ambil di atas lagi. Oke, teman-teman, yang di depan sebelah kanan ini bangunan kuning ini, teman, Jaya Jusco, teman-teman, bandar utama ini, supermarket terbesar juga ya, teman-teman. Supermarket terbesar di Malaysia juga nih, Jaya Jusco, One Utama. Di samping dia ada stesen MRT atau jalur MRT, teman-teman. Wow, sangat keren ya. Setinggi dengan supermarket tu. Di stesen yang ke atas, kalau nak pergi ke bandar utama, naik stesen MRT, naik MRT terus turun di tepi bandar utama supermarket. Dan kita sekarang nak masuk Taman Tun, teman-teman. Di depan saya ada satu persimpangan lagi. Jadi saya kena ambil kiri. Saya ambil kiri, teman-teman. Saya kena masuk kiri. Sebab Taman Tun tu kena masuk kiri. Kalau saya naik ke atas itu saya nak pergi ke Salam, teman-teman. Jadi saya ambil kiri. Ini destination saya sudah mau dekat sampai.
atas itu nampak tuh. Ini lah. Mana? Terus terus, bukan terus. Masuk. Bukan. Terus. Ini ya. Nah itu. Oh ini ya. Ini. Aspirasi nih, tidak sekali. Sekali. Oh iya iya. Bawa di halde Hong Yang Beng tu. Bagi nasi lemak ni. Mana? Sini sudah. Tak payah. Ya, kita sudah tahu. Tambi hantar je kat sini. Nanti kan ini. Sini ada guna. Kami turunkan di sini apa lain. Ikut sini boleh. Naik sini ni. Tahan security. Cik, kita nak test. Ini masuk sini ke aku di sepala. Udah ikut parking. Harus lemak. Kita ikut kanan. Kiri ke kanan? Ini lah. Harus lemak. Kita sudah masuk di taman tu bro. Burger King sini, man. Burger King, bro.